kembali lagi bersama gue si Meow. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Subnautica. Dan di episode sebelumnya kita sudah membuat dua kendaraan di dalam game Subnautica ini. Dan ternyata masih ada satu kendaraan lagi teman-teman yang bisa kita buat. Dan langsung saja kita akan meneruskan gameplay Subnautica. Dan di episode sebelumnya juga katanya kapal Sunbeam akan segera mendarat di planet alien ini teman-temanku sekalian. Jadi kita bisa keluar dari planet alien ini. Tapi kita harus menunggu sekitar 35 menit atau 36 menit. Totalnya 40 menit lah sejak pertama kali gue mendapatkan notification itu ya. Dan untuk titik pertemuannya kalau nggak salah di depan sana Sunbeam Landing Site ya, berjarak 1 km dari lifepod gue ya teman-teman, lifepod 5 ya. Dan ada dua hal yang bisa gue lakuin sekarang. Yang pertama adalah mencari diamond yang dimana gue udah tahu teman-teman lokasinya ada di mana berkat kalian semua juga yang sudah komen. Dan yang kedua adalah eksperimen membangun base karena gue belum membangun base sama sekali. Alright lah, kalau begitu langsung saja ya teman-teman. Pertama-tama gue mau ambil baterai, siapa tahu aja nanti diperlukan ya baterainya. Ada di sini kayaknya baterainya. Salah, baterainya kemungkinan besar ada di sini. Nah tuh kan betul. Dan habis itu gue akan mencari si mod gue. Halo, di mana kamu? Oh, di sini dia. Nah, masuk dulu. Habis itu kita cek terlebih dahulu di mana kapal Aurora kita. Nah, di depan sana. Langsung aja teman-teman dari lifeboat kita arah east. Nah, terus kalian tinggal lihat aja lempengan. Nanti gue kasih tunjuk lah. Gue agak susah teman-teman untuk describe-nya ya seperti apa. Tapi ini kita lagi di malam hari. Kita bisa ngeliat ya teman-temanku sekalian kalau di malam hari seperti apa lautannya. Tuh, Leviathan yang baik bukan yang jahat. Terus kalau lihat ke bawah ada banyak terumbu karang yang menyala, ikan-ikan yang menyala juga. Luar biasa sekali. Apaan itu? Itu ikan tuh. Eh, fokus Miaok, fokus, fokus. Ya, ya, ya. Soalnya waktu kita cuma 33 menit lagi. Eh, by the way, ini bener gak? Kok gua ragu ya? Oh iya, 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 salah. Gua harus kesana. Nah, tinggal cari lempengannya. Mana ya lempengannya ya? Ini bukan. Nah, betul. Ini dia teman-teman, lempengan-lempengan ini. Kita tinggal cari aja katanya batunya itu warnanya agak gelap. Sebentar ya. Ini kan batu biasa aja nih, udah pernah gua ambil batunya. Ya betul sekali. Nah udah gak bisa di scan berarti udah pernah gue ambil. Dapatnya titanium tadi. Terus ada batu yang warna hitam katanya. Nah sekalian deh gue ambil-ambilin nih teman-teman. Karena kalau misalnya gue mau buat base gue, itu tuh membutuhkan titanium yang banyak. Banyak ini ya salt. Nice. Ini apa nih? Cyclops. Ini dia yang saya perlukan ya. Mantap sekali. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai. Masih ada banyak 4 lagi teman-teman yang harus gue cari. Ini bisa gue ambil salt deposit. Kayaknya nggak terlalu perlu salt deposit. Jadi kita lanjutkan lagi untuk mencari 2 diamond. At least gue dapet 3 lah. Untuk jaga-jaga ya, yang lainnya lagi. Ini kali warna hitam. Ya, ini warna hitam teman-teman. Coba. Oh, ini litium. Bisa gua langsung ambil. Nah, udah mulai terang ya. Tidak segelap tadi. Mantap. Ambil litiumnya. Mana ya? Katanya di sekitar sini, guys. Kalian bohong atau emang gua belum nemuin ini? Harusnya kalian nggak bohong sih. Gua percayalah kalian semua ya, teman-teman. Walaupun kadang-kadang ada yang suka rese aja. Suka memberitahu informasi yang salah. Why the minute? Apa itu? Ayo, fokus Mia. Oh, ini hitam. Oh, kenapa gua? Loh, kok tiba-tiba gua terluka ya? Ada apa? Nah, betul sekali yang ini, teman-teman. Please, a diamond. Diamond! Mantap! Wah, terima kasih banyak atas tutorial kalian semua ya, teman-temanku sekalian. Hah? What? Katanya kita ngutang. Ketika kita mengambil diamond, kita harus ngutang katanya, teman-teman. Ketika kita pergi ke Aurora lagi, maka kita harus membayar utang-utang kita. Jahat banget, padahal gua yang nemuin, ya kan? Kok jadi utang? Gua nanti aja ambil metal salvage-nya. Kita ambil lagi yang namanya diamond. Terus di sini juga ada ikan yang super duper aneh.
Gua mau coba scan dia ya teman-teman. Bisa enggak ya? Ayo, jangan agresif dong. Bisa enggak? Oh, bisa di-scan. Enggak agresif dia, guys. Lucu banget ikan. Wah, kalau bisa gua piara nih, guys. Keren banget Jelly Ray. Tuh, enggak berbahaya juga ya ketika gua deketin. Mantap. Eh, ini apa nih? Cyclops? Monopol? Oh. Maaf guys. Salah baca. Moonpool. Monopol. Udah selesai. Apa ini lagi? Lithium. Oh, oksigen. Oksigen. No. Simot atau ke atas? Simot. Masuk. Sempet. Gue lupa kalau oksigen gua itu cepet habis di sini. Nah, tuh warna hitam. Kayaknya lithium deh. Ya itu lithium. Sabar guys, di sini juga banyak blueprintnya ternyata. Uhuy. What is this? Moon pool. Mantap. Hihi. Kita sudah bisa buat ya moon pool. Nah. High energy. Oke. Nanti aja teman-teman, gue juga masih belum bereksperimen dengan struktur-struktur seperti itu. Tolong dong kalian komen di bawah ya teman-teman, ketika gue mau buat base apa aja yang gue butuhin. Karena gue agak sedikit, aduh, gue harus ngeliat miring-miring begini ya. Agak sedikit bingung aja, harus apa aja yang harus gue persiapin untuk membangun base. Wah, susah juga ya nemuin batu warna hitam. Mana, itu. Sip. Ayo dong. Ya, gold dong. Bukan gold yang gue cari, my friend. Cyclops. Wuh, mantap. Lihat juga waktunya ya, Miao Au. Jangan sampai kelupaan. Berarti yang ini Cyclops juga dong. Bisa jadi, bisa tidak. Cyclops juga. Untung aja. Gue ngecek dulu ya, guys. Nice. Sudah ada dua dong berarti. Cyclops gua, yap, sisa ada dua lagi ya teman-teman sampai kita bisa buat Cyclops. Mantap sekali. Masuk. Banyak dari kalian juga bilang Cyclops itu untuk menyelam lebih dalam lagi. Gua butuhin sih nanti untuk ke live pod berapa itu? 19 ya kalau nggak salah. Udah nggak kelihatan sih. Nah iya betul, live pod 19 ya teman-teman, kedalaman 300. Gua harus membutuhkan Cyclops. Coba, nice. Ada lagi nih. Kemon. Ya, lithium. Saya butuh diamond. Susah betul ya dapetin diamond, guys. Ada beberapa. Oh, tuh. Yes, dapet diamond. Sudah bisa kita craft ya untuk laser cutter kita. Cuma ini metal salvage-nya banyak banget. Ada ikan baru, guys. Halo. Dia diem di depan gua persis. Gak bisa diambil. Oh, bisa diambil. Nice. Oke, ada yang gede, enggak kan? Cannon udah selesai sih. Cuma, tuh kan, gua harus mencari satu diamond lagi. Atau enggak, dua diamond lagi lah. Ini gak ada yang bisa gua scan. Metal salvage. Yang di depan sini kayaknya. Oh, bukan. Ini lead. Cuma gua belum punya alatnya untuk membongkar. Ya udah. Wah, power gua udah mau habis lagi ini. Si glide gua. Cari lagi. Kita cari lagi. Mana itu diamond? Makin hari makin banyak batunya. Masih ada 26 menit. Masih lama, teman-teman. Gimana? Diamond. Gold dong. Diamond dong. Jangan gold. Hello. What is this? Lithium? Ya, lithium. Ya, saya butuhnya diamond. Coba cari lagi. Dimanakah diamond? Ada dua. Tunggu, berarti gua harus buang sesuatu. Buang apa ya, teman-teman? Ini aja. Dadah. Nanti gua tangkap lagi ya, maaf. Gua harus mencari diamond soalnya. Ya, lithium dong. Oke, satu lagi nih. Yes, diamond, tapi penuh. Kita harus buang sesuatu.
buang ini juga deh. Mana diamond gua? Sip. Yuk, mari kita kembali lagi ke live pod kita. Mantap. Balik lagi. Dan habis itu mungkin gua akan siap-siap pergi ke sub beam landing site kali ya. Cuma cukup deket sih. Wow. Gua baru lihat nih. Tempat apaan ini? Keren banget. Wah, pasti ada beberapa binatang baru tuh di situ. Mantap, 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 mantap. Oke, gua mau ke mana lokasinya? Halo. Oh, ke sana. Ya ampun. maaf guys. Saya tercengang gitu loh melihat tempat ini. Jarang-jarang kalian melihat di dalam air ada kayak beginian. Walaupun ini planet alien sih. Ya enggak? Keren banget. Buat base di sini kali ya, keren banget tuh pemandangannya tuh kalian lihat tuh. Wow. Ya betul juga. Boleh. Lumayan lah. Terus sambil kita mencari sesuatu yang bisa kita scan. Siapa tahu aja ada. Gak ada nih guys. Barang-barang Cyclops gitu kan. Gak ada. Terus gue juga gak nemuin life pod yang lainnya lagi. Nah, kalau gue baca-baca ya, laser cutter itu untuk membuka sesuatu, untuk membuka pintu atau untuk apa gitu. Apakah benar nanti kalau misalnya gue mendapatkan laser cutter itu, terus kita pergi ke beberapa crash site, akan terbuka pintunya? Nanti kita buktikan juga ya teman-teman, bisa atau enggak. Yang pastinya gue harus benar-benar melihat angka waktu sunbeamnya. Kalau misalnya 15 menit, kita kesana aja kali ya. Masih ada 10 menit lah teman-teman, kita bereksperimen di sini. Sip. Terus gue masuk terlebih dahulu. Jangan lupa makan juga nanti ya. Mana tuh? Oh, kurang titanium. Bisa. Kita jadikan metal sulfate 3 titanium. Dan akhirnya saya bisa mempunyai laser cutter. Satu barang baru lagi ya. Ini udah. Mantap. Kalau ini nggak perlu ini teman-temanku sekalian. Apalagi ya? Kayaknya udah semua deh. Ya udah semua. Terus ini juga udah semua gua buat. Mantap dah. Udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Gua rapiin inventory gua terlebih dahulu ya teman-teman. Sebentar. Gua lagi cari makanan buat gua. Tiba-tiba ada radio baru. Oke, pertama-tama gua masak air terlebih dahulu. Karena gua mau minum dan juga makan sebelum kita pergi ke sunbeam ya. Abis itu gua juga mau ngetes makanan yang dari pesawat. Kayak kotak spons gitu loh. Nih. Nah, ini dari awal udah ada nutrition block. Kita makan sekali. Wih, langsung penuh. Mantep. Minum, dan juga minum. Wih, mantep. Oh ya, by the way, HP gue kenapa berkurang ya? Tapi kalau misalnya gue pakai sekarang kayak percuma gitu loh guys. Dan inventory sisa 6 kotak doang teman-teman. Udah gue rapiin sini dan di luar penuh semuanya. Alright, what is this? Itu dia, life pod 200. Oh, oke. Okay. 250 masih bisa nggak ya? Kayaknya sih masih bisa ya teman-teman. Soalnya yang 300 yang nggak bisa. Atau, oh iya, di bawah 300 yang nggak... di bawah 200 yang nggak bisa. Maksimal kita memakai... si mod itu 200 doang. Harus pakai Cyclops. Jadi di bawah 200. Guys, gue buat inventory satu lagi ya. Soalnya gue pengen kosongin... inventory gua. Kalau terlalu banyak inventory gua berabe guys. Oke, sudah selesai. Yuk, kita taruh lagi nih inventory yang bisa melayang-layang. salah. Diambil dulu. Udah bisa ya? Oh iya, udah bisa. Nah, ini kan ada banyak banget nih alat-alat. Kita taruh terlebih dahulu ini sama ini. Terus lithium kita taruh semuanya. Ada diamond 1, silver apa gold. Nah, udah penuh. Harusnya sudah cukup seperti ini ya, teman-temanku sekalian. Jadi semua alat gua bawa kecuali yang cannon.
Soalnya gue juga masih belum tahu teman-teman, ini cannon untuk apa. Kalau gue baca, dia bisa mendorong dan juga menarik sesuatu. Tidak bisa untuk membunuh ikan. Padahal saya penasaran gitu loh, apakah gue bisa tembak-tembakan dengan ikan atau tidak. Ternyata tidak bisa ya. Oke, gue perhitungkan semuanya terlebih dahulu sebelum kita membangun base kita ya. Kenapa gue harus perhitungin teman-teman? Karena sebentar lagi kita akan pergi ke Sunbeam. Nah, yuk, mari coba kita berhitung. Katanya, pertama-tama kalau misalnya kita mau buat suatu... gua buktiin deh. Kalau misalnya kita mau buat suatu building atau base, harus memiliki foundation terlebih dahulu. Nah, ini dia foundationnya. Terus... bisa langsung ini nggak? Oh, ternyata bisa, guys. Nggak perlu foundation. Terus foundation gunanya buat apa dong? Reinforce habitat foundation. Ya, saya ditipu. Mending kita buat ini aja langsung. Atau nggak buat ini nih? Monopole. Docking with high energy structural. Ah, ini juga bisa nih teman-teman. Scanner room, multipurpose. Ini buat apa ya? Saya tertarik membuat ini sebenarnya. Cuman membutuhkan banyak barang. Bisa sih, masih bisa kita buat teman-teman. Sebentar. Waduh, udah mau itu lagi? Udah mau jamnya? Kita pergi ke Sunbeam. Sebentar, saya ambil ini satu. Terus dia butuh apa lagi tadi? Lupa saya. Butuh lead 2 sama titanium ingot 2 juga. Waduh, titanium ingot. Berarti gue harus ambil titanium 2 dong. Oke lah, kalau begitu. Terus lead 2. Nice. Nah, cukup gak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wuh, cukup banget. Oke. Eh, salah. Gue kan pengen masuk. Ayo dong, sudah 15 menit nih. Ayo miau au, cepat. Jadi saya sudah menyiapkan 2 titanium ingot, 1 lubrikan, dan juga 2 lead. Sip, mantap sekali. Jadi harus ya, gue sudah bisa membuat moon pool. Oke, sudah jadi ya teman-teman moon pool. Cuman katanya kalian tuh harus membuat ini, solar panel atau enggak power transmitter. Cuma gue gak tahu nih power transmitter untuk apa. Dan untuk solar panel kita butuh copper ore, quartz, sama titanium. Aduh, titanium lagi. Udah kehabisan titanium gue. Sama titanium. Oke, cari dulu deh teman-teman titanium. Baru kita akan pergi ke Sunbeam. Cepetan Miao Auk, nanti kamu terlambat. Iya, maaf. Kita langsung cari aja metal sulfate di sekitar sini ya teman-teman. Nanti gue akan kembali lagi ketika gue sudah mendapatkan metal sulfate. Sebentar. Nah, lumayan dapat 2 ya teman-teman metal sulfate. Dan langsung saya kita akan buat titanium. Habis itu kita langsung pergi ke Sunbeam. Tempat pertemuan kita dengan Sunbeam. Pasti ada sesuatu yang baru tuh. Saya sudah tidak sabar. Let's go. Cepetan. Satu lagi. Mantap. Sudah ya. Oh, kita buat water. Karena gue udah mulai haus sedikit. Satu lagi. Mantap. Minum satu. Duduk. Nice. Yuk. Mari kita pergi ke tempat pertemuan Sunbeam. Let's go. Nah, di mana tadi? Sorry. Saya kok kehilangan arah ya? Ah, itu dia. 1 kilometer. Let's go. Sambil kita melihat pemandangan apa nih, teman-teman? Ah, kita pergi ke arah yang kalian bilang juga nih. Kak Regi, lihat ke sebelah kiri pesawat Aurora. Itu kayak ada awan tebel banget. Dan konon katanya ada pulau di sana, Kak Regi. Jadi Kak Regi harus ke sana. Baiklah kalau begitu. Katanya juga ada di sebelah kanan. Tuh, di sebelah kanan juga ada awan-awan, teman-teman. Katanya di situ juga ada pulau. Jadi kita juga harus ke situ. Baiklah kalau begitu ya, teman-teman. Kalian kan udah tahu, kalau saya tidak tahu. Well. Langsung saja kita akan mengecek tempat ini. Sambil melihat kanan dan juga melihat kiri, pemandangan di bawah air yang begitu beautiful. By the way, manusia udah bisa buat kayak begini nggak ya? Kapal selam yang kecil dan bisa bergerak lincah di air. Kalau udah bisa buat, kayaknya udah bisa deh. Soalnya di beberapa film kayak udah ditampilin gitu loh. Keren banget, gue pengen banget teman-teman punya, beli rumah aja ngos-ngosan mau beli kayak beginian ya, pasti mahal. Oh ini kali, ini tuh kalian lihat tuh, tinggi banget. Wow, ternyata ada pulau di sini teman-temanku sekalian. Gue juga baru tahu. Ya gue taunya dari komen kalian sih. Oke, jangan bilang di sini ada Leviathan yang
jahat. Kita tunggu aja ya teman-teman. 100 meter lagi. So far sih aman ya. Cannot identify. Oke. Tidak bisa diidentifikasi katanya. Cuma ada. Oh, itu apa itu? Oh, aman. Wow, ini apaan ini? Tempat apa ini teman-teman? Jangan diserang. No, my friend. Itu dia. Kita harus mendarat di sini terlebih dahulu ya. Oke, sip. Nice. Mendarat di sini. Sip. Wow, tempat apa ini? Wow, guys, kalian lihat tuh. Kita bisa scan. Oke lah kalau gitu. Kita scan terlebih dahulu. Bulbo tree. Jadi ingat Raf Balboa. Gak bisa move on ya dari Raf. Gak lah. Semua game itu ada kelebihannya masing-masing. Kalau ini guys, di dalam lautnya indah banget. Kalau misalnya di Raf, tidak ada keindahan di dalam lautnya. Apaan itu? Weh, kok dia lompat-lompat? Jangan lompat-lompat kamu. Ini berbahaya gak sih? Oh, dia menyerang gua. Oke lah kalau begitu, battle begin. Karena kita masih punya 10. Au. Wah, sakit juga ya guys. Kita punya 10 menit untuk menunggu Sunbeam. Lu. Oke, udah mati Miaok. Gak bisa diambil. Percuma dong gua bunuh. Ya, jangan dibunuh kalau begitu. Siapa tahu bisa dimakan, ya kan? Kepiting enak, guys. Siapa yang suka makan kepiting? Saya suka. Cuma harus dikontrol sekarang, ya. Kalau nggak, kolesterol. Sudah tua, Miaow. Wow, apa ini? Ini apaan, guys? Aneh banget. Tapi nggak bisa gua scan. Oh ya, sunbeamnya di mana sih? Oh, di situ. Oke, sebentar ya. Masih ada 9 menit lagi kok. Oke, masih bisa ambil barang juga gua, teman-teman. Dapat ini. Apa sih? Lead. Terus itu apaan itu ijo-ijo? Apa ini? Fragment? Purple tablet fragment. Buat apa? Oke. Data download. Waduh, apa lagi nih? Force field control. Ini pelindung. Wow, keren banget. Gua belum punya tabletnya. Gua harus temuin fragmentnya terlebih dahulu. Wah, nanti kita bisa masuk ke dalam sini, guys. Ini apa sih? Markasnya siapa ini, teman-teman? Siapa yang buat ini? Hah? Ternyata gua tidak sendiri ya di kapal ini. Oke lah, kalau begitu. Masih ada 8 menit. Kita masih bisa berputar-putar. Cari apa ya di sini ya? Aduh, nyangkut lagi. Ada jalannya sih. Saya butuh apa ya untuk jalan-jalan di sini, guys? Butuh cannon kah? Oh, ada tablet lagi. Nggak bisa di-scan. Langsung diambil. Udah bisa dong. Sabar. Ini kayak ini ya. Apa? Pelabuhan gitu loh, teman-teman. Kalau manusia, kalau ini kan alien. Jadi berbeda. Bukan pelabuhan ini, teman-teman. Wow. Tidak ada jalan masuk ya? Ya, tidak ada jalan masuk. Menarik sekali ya. Oke, gua naik ke puncak gunung terlebih dahulu. Kok nggak bisa gua naikin? Ya, guys, mentok. Nggak bisa naik. Ya, gua harus gimana ini? Akhirnya bisa naik. Ya ampun. Susah betul ya naiknya ya. Berarti ini nggak bisa naik dong? Iya, nggak bisa naik dong. Padahal gue pengen explore daerah sini. Ya sudahlah, kita explore di pulau ini aja ya. Tuh, dari pulau ini aja bisa lihat aurora. Dari sana ketutupan awan, teman-teman. Curang banget ya. Ini selang kali ya. Selang masuk ke dalam pulau. Luar biasa sekali. Tuh ada kepiting lagi ya, teman-teman. Terus ada beberapa batu juga. Nanti gue akan coba ke sana. Sekarang aja kalau begitu ya. Bisa di scan kah? Oh, nggak bisa. Nggak ada apa-apa di sini, teman-teman. Cuma ada lead nih, bongkahan lead. Oke. Masih ada 6 menit. Nanti kalau sisa 1-2 menit, gue akan ke sana. Ada salt juga ya, teman-teman. Ada jalan ke kanan atau ke kiri. Kita ke kiri terlebih dahulu, karena waktu kita masih cukup banyak. Gede juga ya, ini pulau. Gue kirain kecil loh.
Tadi bayangan apa lagi tuh? Kayak ada yang terbang di atas kepala gua. Apalagi ini? Terowongan? Serem amat terowongannya. Coba kita masuk terlebih dahulu. Halo? 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 Tunggu dulu Miao Au. Nanti lu kesasar gak? Iya betul juga ya. Nanti gua kesasar lagi. Hai. Gua scan. Bisa di scan. Ayo, aduh. Diserang dong gua. Kurang ajar banget. Untung aja gak mematikan. Wow, dapat tablet lagi. Mantap. Tunggu dulu guys. Sisa 5 menit ya. Harus lihat waktu. Kalau enggak nanti gue lupa waktu. Apa nih yang terbang-terbang? Oh, ada burung. Bisa gue scan gak ya burungnya? Tapi gimana cara scannya? Oh, ini juga gue bisa. Tuh kan? Ada yang lompat tuh. Ada yang mau menyerang gue dari belakang. Oh, tidak bisa, my friend. Tempat apa ini? Buntu. Ya, buntu. Au. Ya, ampun. Oke, guys. Yuk, kita balik lagi. Sisa 5 menit lagi ya. Ini apa nih? Tunggu dulu. Gold. Oh, diamond. Gue bisa dapet diamond dong di sini. Ya, betul sekali. Aduh. Gak bisa lewat. Mantep. Yah, lithium. Wow. Oke. Gue mendapatkan suatu tempat yang sangat amat menarik ya teman-temanku sekalian. Cuma gue gak tahu ini tempat apa. Coto mate. What is this, my friend? Insert cube? What is this? Insert ion cube. Gue belum punya ion cube. Hah? Cari ion cube dari mana? Alien Ark. Oh, tuh kan? Ada namanya Alien Ark. Arsitektur. What is this? Oh, gak bisa. 4 menit, Miao Au. Yuk, siap-siap. Daripada lu ketinggalan, nanti pesawat mereka pergi, lu gak bisa ikut sama mereka, ya kan? Nangis nanti. Ya. Oke. Baiklah, kalau begitu. Yuk, mari kita kembali lagi ke tempat kita. Ini bisa gua... kena damage dong. Hai. Harus hati-hati, Miao Au. Alright. Pertanyaannya... gua udah kesasar. Ayo. Gue udah kesasar, sumpah ini. Udah kesasar, guys. Banyak banget. Banyak banget. Diamond dong. Nah, tuh kan. Ya, inventory gue penuh. Makan terlebih dahulu, minum aja. Aduh, kemakan lagi. Gara-gara agak... Au! Berbahaya. Mayday. Keluar dari sini. Wah, guanya ternyata gede banget. Oke, jangan sampai gue kesasar ya. Oke, bisa. Sip. Kita kemana ini? Saya tersasar beneran deh. Jatuh. No, jangan mati. Untung aja gak mati. Ya udah, mau gak mau gue pakai sea glide gue. Berbahaya sekali. Abis. Powernya abis. Ya udah pakai ini. Nice. Itu dia teman-temanku sekalian. Tuh, ada Leviathan yang ganas, yang kemarin mencekram si mod kita dan hampir aja hancur. Berbahaya. Kita harus pergi dari tempat ini kalau begitu ya. Nah, gua akan coba kesini saja. Oke, 2 menit pas. Hihi. Jadi gua tinggal menunggu 1 menit aja, terus tinggal dijemput deh. Gua nggak tahu nih apa yang terjadi nih. Gue juga mau eksperimen untuk bangun habitat sih. Tunggu, habis gue lihat sunbeamnya terlebih dahulu. Kalau misalnya gue udah lihat, baru kita akan buat habitat ya teman-teman. Siapa tahu aja mereka mau join. Wah, planet ini bagus ternyata. Ayo, kita tinggal di sini juga. Siapa tahu aja. Oke, gue nunggu di sini nih. Sip. Kita tunggu 2 menit ya. Sebentar teman-teman. Oke, sudah ada bunyi sesuatu ya teman-teman. Dan kalau misalnya gue lihat, belum ada apa-apa sih di atas. Tapi sudah ada bunyi-bunyi, guys. Weh. Apa nih? Kok tiba-tiba gue jatuh sendiri? Wah. Ternyata itu yang bergerak. Loh. Kenapa ini?
Survivor! Survivor, we see you! Oh yeah! Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere. Ini kenapa ini? Dia bergerak sendiri. Is that a building down there? Di mana pesawatnya? Oh, itu dia pesawatnya, guys. Lihat bulat-bulat. Okay. No turning back now. Positions everyone. Touching down in 10, 9, 8. Okay. Wih, akhirnya teman-teman kita nih. It's coming from the building. Wah. Change course. Wait. Set thrusters to full. Lagi dong, padahal gue udah seneng-seneng, gue udah mau dijemput, ya kan? Tiba-tiba saja tempat ini menghancurkan kapal yang mau menjemput saya. Oh my god, ada apa, woi? Kenapa dihancurkan? Tuh, dia bergerak lagi. Oh, ke posisi semula. Ini kan posisi semula, guys. Ternyata ini bukan kayak bandara, ini adalah suatu senapan yang sangat amat besar, ya. Senjata ternyata bangunan ini, teman-teman. Dan mungkin saja teori gua, senjata inilah yang menembak jatuh Aurora. Bisa jadi. Hah, menyebalkan sekali tuh senjata ya, teman-teman. Gagal deh gua pulang. Padahal itu adalah satu-satunya kesempatan kita untuk pulang. Tapi kenapa ditembak? Tidak! Saya kesal. Bagaimana caranya untuk menghancurkan bangunan ini? Cuma gua seorang, ya kan? Mau menghancurkan bangunan alien. Tidak mungkin. Tuh, kalian lihat teman-teman. Kemungkinan besar senjata ini sih yang nembak Aurora. Padahal kita gak ada salah apa-apa ya. Mungkin aja ada seseorang yang tidak mau planetnya mereka dikunjungin. Makanya mereka mempersiapkan senjata yang begitu mematikan seperti ini ya. Ya udahlah, mau gimana lagi teman-teman, sudah terjadi. Kapal Sunbeam sudah melayang, sudah tidak bisa diapa-apain lagi ya teman-temanku sekalian. Padahal dia datang dengan damai, dia tertawa, tiba-tiba ditembak. Betung. Harapan saya hilang. Oke, bisa di-insert tablet ya. Menarik sekali. Mantap teman-temanku sekalian. Selamat datang di bangunan alien yang di mana? This structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Oke, dia lagi analisis ya teman-teman, tempat ini itu terbuat dari apa. Tapi untuk gua sekarang sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di next episode ya teman-temanku sekalian, karena gua ada rekaman 40 menitan ya. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini, dan pastinya kalian juga penasaran kan isi di dalam markas alien ini itu ada apa? Saya juga penasaran sekali teman-teman, dan saya ingin membalaskan dendam. Siapa tahu aja ada seseorang di dalam sini kita pisoin. Barbar banget ya si Miao Auk. Ya udah guys, terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.